ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan siang ini, kita dapat hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat. yang tidak akan bisa kita hingga wa in taudhu nikmatallahi la tuhsuha bagi yang ingin mendapatkan nikmat yang belum dia rasakan dia terima dia cicipi maka hendaklah dia mensyukuri nikmat yang telah diterimanya Allah berfirman la in syakartum la azidannakum jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku beri aku akan tambah nikmat itu untuk kamu Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua di dalam agama ini adalah berlaku ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ihsan kepada kamu. Menurut terminologi definisi syariat ihsan ini memiliki beberapa makna. Apabila disebutkan beriringan dengan Islam dan iman, maka maknanya adalah ikhlas yaitu puncak keikhlasan di dalam amal menghadirkan muraqabah kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan seperti yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan anta'budallaha kaannaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak Nabi mengatakan, "Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kamu melihat Allah. Adapun jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihatmu. Ikhlas dalam arti tersebut, maknanya adalah keikhlasan atau puncak keikhlasan. Seorang hamba menghadirkan..." Murokobah Pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ibadah-ibadah yang dikerjakannya Anta'budallah Kamu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga hatinya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Ketika dia menghadap Allah Ketika dia merokobah Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah satu di antara makna ihsan, yang merupakan salah satu dari tiga tingkatan agama. Tingkatan pertama adalah Islam, tingkatan kedua adalah iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan juga bisa bermakna berbuat kebaikan kepada sesama makhluk, kepada manusia, hewan, tumbuhan, maupun alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan yaitu kepada sesama, seperti ayat yang kita bacakan tadi surat Al-Qasas ayat 77, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih wala tabghil fasada fil innallaha la yuhibbul mufsidin dan berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kepadamu ihsan Allah kepada kita tidak terhitung jumlahnya sangat banyak dan tidak terhingga maka berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana kamu telah menerima kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berkata di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka seorang hamba harus merasakan kebaikan Allah di dalam hidupnya. Inilah yang diisyaratkan melalui ucapan Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qad ahsana id akhrajani minas sijni. Dan sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah membebaskanku dari penjara, membebaskan aku dari penjara. Jadi seorang hamba harus merasakan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya ini ter, ter, terhitung ya mensyukuri nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap kebaikan-kebaikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu maka hitunglah. Ingatlah, sebut-sebutlah supaya kita bisa mensyukurinya. Lalu kita membalas kebaikan itu dengan berbuat baik kepada sesama. Ini makna ihsan yang kedua yaitu menebarkan kebaikan ke tengah-tengah manusia kepada alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Bukankah balasan atas satu kebaikan melainkan kebaikan yang setara pula? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita balasan kebaikan atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya, melipat gandakan kebaikan yang sudah kita lakukan kepada sesama. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man ja'a bil hasanati" falahu asyru barang siapa yang melakukan kebaikan melakukan ihsan maka dia akan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya itu 10 kali lipat kebaikan yang telah dilakukannya itu ini makna ihsan yang kedua yaitu kita melakukan kebaikan kepada manusia kepada sesama maka seorang muslim janganlah berhenti berbuat kebaikan ya kepada siapapun bukan hanya kepada muslim bahkan kepada orang-orang di luar agama ini, bahkan kepada alam sekitarnya, bahkan kepada hewan. Bukankah ada orang yang masuk surga gara-gara berbuat kebaikan kepada seekor anjing? Bagaimana pula jika kebaikan itu dilakukannya terhadap seorang anak Adam? Fa'atabiru ya ulinnuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Dan diantara makna ihsan itu adalah melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai". Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Kemudian Nabi menjelaskan apa maksudnya di sini. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yaitu hendaknya salah seorang di antara kamu menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan yang disembelihnya. Ini arti ihsan, yaitu melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Tidak setengah-setengah, bersungguh-sungguh menunjukkan profesionalisme di dalam melakukan pekerjaan apapun yang dikerjakannya, yang ditanganinya ini merupakan salah satu bentuk amanah dan Allah mengatakan Inna Allah ya merukum antu adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menyuruhmu untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Maka dari itu seorang Muslim melakukan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Baik itu di dalam urusan dunianya, apalagi urusan agamanya. Hendaknya dia lakukan dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh dan betul-betul menunjukkan profesionalisme di dalam amal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala." Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling ihsan amalnya? yaitu yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ya di dalam amal-amal akhirat kita kita perlu mempelajarinya supaya kita bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya. Ya tidak setengah hati atau tidak ya dengan cara yang main-main. Tapi kita kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Ini makna ihsan, yaitu mengerjakan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Demikian pula di dalam urusan-urusan dunia seperti yang disebutkan Nabi SAW di dalam hadis tersebut. Jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang profesional. Misalnya dengan menajamkan pisau dan membuat nyaman hewan yang kamu sembelih. Ini contoh. Demikian juga di dalam segala sesuatu. dalam segala perkara pekerjaan yang kita tangani. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada setiap mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al dan At Tabrani disahihkan oleh Al Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala suka senang. Apabila salah seorang di antara kamu melakukan suatu pekerjaan, lalu dia mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh, dengan baik, maka jadilah Muslim yang profesional di dalam melakukan apapun yang dia kerjakan, yang dia tangani, baik urusan-urusan dunianya, apalagi urusan-urusan akhiratnya, sehingga itu semua tercatat sebagai satu kebaikan bagi kita. Demikianlah mudah-mudahan khotbah ini bermanfaat bagi kita semua. Inna Allah, inna Allah ya'murukum bil adlil wal ihsan wa ita'idil kurba in hanil fahsyai wal mungkari wal baqa. Inna Allah malakatai saluna ala nabi ya yuhladin manu alaihi wa salimu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى علي محمد كما باركت على إبراهيم وعلى علي إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه ربنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله ان الله تعالى يقول في كتابه الكريم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واقم الصلاه.